Terus yang kedua, untuk data-data bisa dilihat sana. Contoh, intinya kami melihat kira-kira di Subang ini apa sih penyakit yang paling banyak gitu ya. Yang paling banyak, terus apa penyakit yang paling banyak dirujuk, bisa dilihat dari data di sana. Jadi seperti itu. Nah, kemarin kami punya program, dinas punya program. Nah, inilah yang kami satukan. Kami datanya datanya A, sementara puskesmas mungkin mau dinas kesehatan data B gitu ya. Sementara mungkin antara data A dengan B ada irisan gitu. Jadi disitulah kita bridging sehingga puskesmas ngentri mengentri apa namanya peserta itu tidak perlu lagi dua kali. Kalau kemarin kan puskesmas ngentri berkurang pikir. Nanti di apa program dinas ngentri ini nanti kita disatukan. Jadi sama aja nanti di rumah sakit juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian dari wartawan. Rumah sakit kita akan melaksanakan bridging seperti itu juga ya. Jadi artinya kalau kemarin mungkin di rumah sakit kita punya program sendiri, kita punya program sendiri nanti kita bridging. Jadi nggak dua kali kerja. Jadi itu salah satu keunggulannya gitu. Terus yang kedua kan data lebih valid ya. Valid. Kalau kemarin mungkin karena gua malas ngantri. Mungkin kami ayo puskesmas kami mau data ini mereka ngantri nanti nas kami datanya mau ini kalau sekarang udah dikampungkan kan udah enak ya jadi nggak perlu apa namanya nggak perlu makan waktu lagi STM-nya juga lebih bisa dihemat waktu juga lebih cepat jadi untuk ya silakan apa maksudnya proses aplikasi ini seberapa lama terus kemudian untuk sampai di semua puskesmas kan 40 ya di Subangnya. Iya. Itu seberapa lama ini? Kalau kita kan programnya masih web ya. Jadi nggak perlu install, nggak perlu ini. Jadi mereka real time ya. Nanti set langsung. Iya. Nanti apa kami sama dengan rujukan ke puskesmas nanti rencana kami nggak seperti itu. Jadi nanti peserta di puskesmas ya dirujukan. Nanti di rumah sakit sudah terbaca itu sudah ini. Sudah sinkron, tapi mungkin karena ada satu dan lain hal ya, mungkin karena karena jaringan dan sebagainya sehingga sekarang masih entry-nya masih belum real time. Mau kami mereka datang di entry ada rujukan di entry nanti sudah terbaca di rumah sakit sudah terbaca kalau ada rujukan. Jadi data kita lebih valid setiap setiap hari ya. Kata, dia terkoneksi tadi ya, informasinya hari ini berapa yang berkunjung, berapa aja ini sebenarnya bisa dicek. Jadi jangan lagi untuk ngentri datanya jangan sampai diborong gitu. Diborong. Jadi kalau bisa real time. Jadi aplikasi ini udah bisa digunakan mulai sekarang gitu Pak.
Udah bisa enggak? Sudah, ya, kalau yang bikin kita seluruh Indonesia ya? Udah jalan. Di Subang udah bisa semua di 40 puluh puskesmas. Sekarang ada program baru yang SIGDA, itulah yang kita satukan. Satukan. Jadi gak perlu lagi entry dua kali ya. Kalau bikin sendiri kita udah lama jalan. Resep-resepnya adalah tim IT dari Perintahnya tolong dicatat Pak. Divisi Regional 5 dari Jawa Barat. Lebih aksesnya lebih cepat. Biasanya kan kesehatan kita masing-masing desa itu sudah ada bidan desa untuk pelayanan seperti itu. Jadi bidan desa akan lebih cepat untuk mengakses untuk menunjuk pasien gitu. Maksudnya kalau misalnya di wilayahnya ada yang dibawa ke puskesmas, itu pasien tidak begitu, tidak terlalu pusing untuk ini itunya, karena itu lewat HP juga itu kita bisa. Karena kita, kenapa kita launching sekarang, kita undang para puskesmas dan yang akan menggunakannya, karena itu mereka standby puskesmasnya. Jadi gak usah inah itu dan sebagainya, telepon ini, teleponnya kita kirim dinas kesehatan atau dari bidan desa ke puskesmas tersebut. Dengan sistem seperti ini ya, kita harapkan, itu target kita, intinya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi itu sesuai standar provinsi ya Pak ya, standar semuanya. Dengan adanya klinik seperti ini, itu akan lebih mempercepat penanganannya, terutama untuk puskesmas. Puskesmas adalah pelayanan pertama intinya. Terus dari dinas kesehatan kita akan lebih cepat mengevaluasi data. Jadi kalau misalnya ada wartawan ke sini, "Mi, diare ada sabaraha?" Kita sih tinggal puskesmas mana. Nih, cepat gitu. Jadi terburu kurang nyari puskesmas sama itu kan data ke sini aja. "Mi, ada naon nih paling tinggi, Mi?" Diare atau naon? Kita mah tinggal pencet aja. Subang, red yang tadi sampaikan. Puskesmas mana ya terbanyak? Oh, misalnya kunaon ya di Pantura hipertensi. Itu kita bisa mengevaluasi. Dari yang tadi sampaikan oleh Pak Kadis, itu mah kerjasama antara lintas program, lintas sektor, semuanya juga yang ada hubungannya. Yang tadi sampaikan, kita siapa tahu nanti ada waktu launching dengan Ibu Bupati. Program ini.